Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo telah mengungkapkan beberapa nama kandidat yang akan menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Terdapat 4 kandidat yang disebutkan, mulai dari tokoh yang pernah menjadi kepala daerah hingga mantan menteri. Keempatnya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro, dan mantan Direktur Utama Wika Tumiana. Selain keempat nama tersebut, Jokowi juga menyampaikan kriteria calon pemimpin IKN baru. Ia menyebut, calon pemimpin setidaknya pernah memimpin daerah dan memiliki latar belakang arsitek. Bila melihat keempat nama kandidat, hanya Ahok dan Azwar saja yang pernah memimpin daerah. Namun, usai Jokowi mengungkap kedua kriteria calon pemimpin IKN baru, muncul beberapa nama lain yang disebut memiliki peluang. Yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini, Wali Kota Makassar Dani Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Aturan Otorita Nusantara tertuang dalam UU Ibu Kota Negara yang baru disahkan pada Selasa 18 Januari 2022. Berdasarkan UU tersebut, Kepala Otorita IKN beserta wakilnya dipilih langsung oleh Presiden. Jokowi pun memiliki waktu 2 bulan untuk memilih Kepala Badan Otorita IKN sejak UU tersebut disahkan. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Wandi Tutorong menyebut, waktu 2 bulan itu cukup untuk memutuskan pemimpin IKN baru. Selain itu, menurut Wandi, kriteria pemimpin yang disebut Jokowi merupakan kriteria ideal. Pasalnya, tantangan membangun dan memindahkan ibu kota negara memiliki relevansi dengan syarat tersebut. Saat ini, pemerintah sedang menyusun perpres mengenai Badan Otorita IKN. Salah satu poinnya adalah mengenai partisipasi publik untuk menyampaikan masukan terkait sosok pemimpin IKN baru. Masukan dari berbagai pihak termasuk yang berkembang di ruang publik akan dipertimbangkan. Menurut Wandi, partisipasi publik ini akan menjadi salah satu faktor untuk Jokowi menentukan calon pemimpin.